Assalamualaikum. Hai guys. Jumpa lagi dalam Tapau Studio. Jangan lupa like, subscribe. Tapau Studio. Tapau. Hey guys. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Tapau. Cuba satu menu baru daripada KFC, iaitu KFC Zinger Double Down. So untuk info, menu ni dah pernah keluar sebelum ni. Bukan menu baru sebenarnya. Personally aku pun tak pernah cuba. Dengan harga RM16.90, aku telah dapat satu KFC Zinger Double Down, kentang goreng dan juga air. So untuk air dan kentang aku tak perlu review lah, sebab benda tu biasa. Just aku nak review KFC Zinger Double Down ni. Pada masa yang sama, KFC telah keluarkan satu menu baru, Wepper Stick. Dengan harga RM2.70, dia ada 3 stick kat dalam dan dia telah disira dengan coklat lah kat sini. So kejap lagi kita boleh cuba. Dan untuk menggantikan air, aku telah menggantikannya dengan lychee pear, keluaran yang terbaru daripada F&N. Lychee pear daripada F&N. Terima kasih pada korang semua sentiasa support video aku. Pada korang yang masih baru dalam channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Jom kita rasa. Pilih oleh dua daging ayam dan juga ada chicken strip dan juga ada sos istimewa kat dalam. Ada orang cakap makan tanpa sos lagi sedap, so aku tak sabar nak cuba. Bon appetit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang aku boleh komen adalah, first, segi patty ayam dia ni memang sedap, tebal dan juga ada sedikit spicy iaitu. Dari segi dia punya chicken strip kat dalam dia memang tak keras lah. Sos dia memang sedap. Peminat-peminat Zinger Burger ni memang patut cuba menu KFC Zinger Double Down. Memang sedap. Dan satu tema yang memang bagus. So next, aku nak cuba ni pula, Wepper Stick daripada KFC. Tapi sebelum tu, aku nak cuba dulu F&N Lychee Pear. Jom kita rasa. Dah minum sebelum ni, kita dah sikit. Okay, kita rasa. Apa yang aku boleh bagi komen adalah, rasa lychee tu aku dah memang dapat rasa. Memang rasa punya lychee tu. Tetapi untuk rasa pear tu aku tak dapat. Kat mana aku tercari-cari rasa pear tu. Tapi overall, apa yang aku boleh dapat simpulkan, just nice. Aku nak cuba pula Wepper Stick. Sebelum ni pun KFC ada keluar juga Zinger Wepper Burger, tapi aku tak nak ulas untuk kali ni. So kalau kau nak tahu, korang boleh tengok video aku sebelum ni. Aku pernah review Wepper Zinger Burger. Dia selalu dengan coklat dan dipotong-potong. Kalau tengok sini ada 3 potongan. Cuba makan. Apa yang aku boleh dapat simpulkan di sini adalah, first, wafer dia memang lembut. Rasa coklat tu memang rasa tak terlalu manis lah. Wow. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh tekan butang like dan juga jangan lupa tekan butang subscribe. Dan lagi bagus kalau korang tekan butang bell, supaya korang akan jadi orang pertama sekali setiap kali aku upload dekat channel ni. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.